Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Pacitan resmi mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU Pacitan Kamis pagi. Pendaftaran partai berlogo banteng moncong putih tersebut diiringi dengan atraksi seni budaya Kethek Ogreng dan Jaran Plok yang digelar di sepanjang jalan dari kantor DPC menuju KPU. Pendaftaran bacaleg PDIP untuk DPRD Pacitan berlangsung meriah. Selain atraksi seni budaya, juga ditampilkan teatrikal yang dikemas dengan apik untuk menampilkan kesadaran budaya yang bakal menjadi dasar setiap gerak politik para kader PDIP. Dengan semangat mengusung tema Gelora Kebangsaan Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan, Pelaksana Harian Ketua DPC PDIP Pacitan Denny Wicaksono mengatakan, tema kebudayaan diangkat sebagai sebuah kesadaran untuk membentuk jati diri bangsa. Selain itu, Denny menambahkan dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang, 45 bacaleg PDIP Pacitan yang didaftarkan memenuhi kuota 100% sesuai jumlah kursi di DPRD Pacitan. Adapun para bacaleg PDIP terdiri atas berbagai elemen, mulai dari pengurus pada berbagai tingkatan struktural, kader, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan. Denny optimis perolehan kursi PDIP di DPRD Pacitan akan meningkat. Selain karena konsolidasi partai yang terus dijalankan, Yaya juga mengklaim rakyat juga sudah melihat kerja nyata para kader PDIP, mulai dari Presiden Joko Widodo, calon Presiden Ganjar Pranowo, hingga para anggota legislatif. Alhamdulillah, hari ini PDI Perjuangan melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pacitan pertama. Pertama di hari ini kami melakukan pendaftaran, kami sudah melakukan kesiapan, baik kesiapan teknis, kesiapan administrasi, dan kesiapan juang. Alhamdulillah sudah kami persiapkan semua, kami telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan secara administrasi dan saat ini sedang dicek oleh KPU. Semoga tidak ada masalah. Alhamdulillah 45 bakal anggota calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pacitan dari PDI Perjuangan telah siap untuk merebut suara dan kembali memerahkan Kabupaten Pacitan di pemilu tahun 2024 nanti. Ada pertanyaan tadi dari kawan-kawan. Ini yang sebenarnya meresahkan kami di PDI Perjuangan, bahwa kondisi Pacitan hari ini cukup tertinggal, bisa dikatakan bahkan sangat tertinggal daripada kabupaten-kabupaten sekitar, kabupaten penyangga yang lain. Nah, ini menjadi keprihatinan kami. Kami bertekad PDI Perjuangan untuk bisa kembali mengangkat potensi, mengangkat segala sumber daya yang ada di Pacitan agar Pacitan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi PDI
PDI Perjuangan punya komitmen itu, dan pemerintah pusat yang hari ini dan insya Allah di tahun 2024 nanti juga akan bersinergi dengan kami, Presiden PDI Perjuangan. Apabila Pacitan bisa kembali merah dan kembali PDI Perjuangan, maka akan pembangunan akan sinergi dengan baik, sinergi dengan apa yang terjadi di beberapa tempat yang lain. Terkait pembangunan kantor, ini memang masih dalam proses yang akan menjadi tonggak awal perjuangan kami bersama seluruh elemen struktural PDI Perjuangan, bersama seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, agar Pacitan bisa kembali bersaing dengan kabupaten-kabupaten. Dalam pileg ini, DPC PDIP Pacitan menargetkan perolehan 12 kursi DPRD. Target tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari hasil pemilu 2019 lalu, di mana PDIP Pacitan berhasil meraih sebanyak 6 kursi DPRD. Tim Liputan, CTV Pacitan.